Sebenarnya kita diam-diam itu secara tanpa sengaja kita diarahkan untuk masuk ke dalam apa yang disebut dengan authoritarian outlook. Yang tanda-tandanya begini. Yang pertama adalah hampir seluruh aktor-aktor utama yang sudah terlibat dalam politik kontestasi 2014 ini memunculkan kembali kekuatan-kekuatan militer yang sebenarnya sudah dulu terbenam setelah reformasi. Nah, kekuatan-kekuatan militer itu tidak hanya berada di sekeliling calon-calon yang militer, tetapi juga ada di calon-calon yang sipil. Ini yang disebut dengan authoritarian outlook itu. Karena yang saat merasa di sana memerlukan kekuatan politik yang bisa menguasai kekuatan bersenjata, maka pada yang lain juga merasa perlu untuk merasa memiliki modal semacam itu. Yang kedua adalah authoritarian outlook itu juga bisa ditenggarai dengan pikiran bahwa pemilu, proses demokratis itu bisa didrive sepenuhnya dengan duit. Nah, oleh karena itu pengusaha-pengusaha, kampion-kampion modal yang lama turut serta tanpa rasa malu ikut serta di dalam proses kepolitikan kita sekarang ini. Nah, ini menurut saya dua faktor ini, kekuatan bisnis dan kekuatan militer, yang dia selalu mau muncul tetapi oleh reformasi sempat dibenamkan itu muncul secara kentara dalam proses yang sekarang ini ada. Nah, apa bahayanya? Bahayanya adalah kita, rakyat Indonesia, terpukau pada personalitas, pada individu, pada apa yang ditampilkan secara personal oleh pemimpin. Namun, kekuatan ekonomi, kekuatan politik yang mendrive perubahan-perubahan di masyarakat ini tetap akan dipegang oleh kekuatan-kekuatan konservatif yang lama. Nah, oleh karena itu kalau saya diminta untuk mendefinisikan siapa yang terbaik? Bagi saya yang terbaik yang pertama-tama mereka atau calon pemimpin yang bisa berdiri beyond dari dua jebakan ini. Jebakan kelompok-kelompok bisnis yang sudah berakar di masa Orde Baru, dan yang kedua memang dia bisa melampaui dari authoritarian outlook yang basisnya adalah politik kekerasan itu.